Hey guys, coba lagi sama aku. Welcome to my YouTube channel. Yay. Hari ini aku mau membuat makanan simple buat buka puasa. Semoga ini bisa menjadi menu inspirasi buat kalian semuanya. Stay tune terus ya. Seperti biasa, ngerebus air dulu. Ini bumbunya, ini sudah sambelnya, ini saus sih, saus sambel, bawang goreng, sama bumbu. Langsung aja aku masukin ke ada sini. A few moments later. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Hari ini aku minum ini. Itu namanya kayak cincau. Kalau di sini tuh enggak tahu bahasa Mandarinnya. Tapi segini ini. Berdoa dulu ya sebelum berbuka puasa. Mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Kali ini aku nih guys, nih ya. Tapi tidak lupa aku kasih nasi. Soalnya kan puasa satu hari nggak makan, jadinya kita terus banyak makan biar nggak lapar. Soalnya selalu pakai nasi. Pokoknya di rumah aja makan yang simpel-simpel. Yang seadanya, yang penting nikmat. Ini tuh jadi menu favorit aku.
Di sini tuh bukanya jam 6:30. Sekarang lebih 1 menit loh. Hampir barengan lah sama di Indo ya. Ini tuh batang. Jadi nggak bisa dimakan, guys. Tuh. Ini nasi aku. Ini tuh nasi bawang yang aku tambahin bawang goreng sama minyak. Rasanya tuh waduh, nikmat banget. Bikin harum di nasi tuh, guys. Karena lama ya makan nasi tuh pakai sumpit. Jadi ganti pakai sendok. Kalian bisa coba sendiri masak yang menurut kalian itu ide paling enak itu apa. Pokoknya selama pandemi COVID-19 semoga bisa memberi ide buat kalian. Soalnya kalau aku tuh nggak bisa makan tanpa nasi ya. Ya kalau hari-hari biasa bisa sih, tapi kalau puasa gini kan harus dilebihkan makannya gitu. Kebanyakan minuman orang sini tuh nggak manis. Ya tergantung selera sih. Ini nggak begitu manis. Kurang manis kalau menurutku. Alhamdulillah, kenyang. Kayak pembalasan ya enggak sih ya, pokoknya ya alhamdulillah. Yang banget ya Bang. Alhamdulillah.
Pokoknya perbanyak makan sayur sama buah ya selama bulan puasa itu. Kalau mie ya jangan sering-sering sih sebenarnya, itu kan gimana ya, boleh lah untuk pernah pengen pengen kalau pengen aja gitu, tapi sarankan jangan sering-sering soalnya ini kan bulan puasa, cepet lapar kalau makan mie aja. Alhamdulillah. Oke semuanya, makasih udah nonton ya. Kalian mau aku jalan apa, mau makan apa, pokoknya komen-komen aja di bawah. Semoga bisa menginspirasi kalian untuk menu buka puasa yang simple. Aku kan bagi para TKW khususnya ya. Ya mungkin makan seadanya ya. Jadi tapi gimana ya, rasanya itu tetap nikmat gitu ya. Membuat kita itu alhamdulillah banget gitu maksudnya. Oke semuanya, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.